Audio Jungle. Kami mengharapkan seluruh dukungan dan partisipasi dari semua pihak, karena momentum musabaqah tilawatil Quran itu tidak hanya sekedar sebuah perlombaan, tapi dia juga menjadi momentum untuk merekatkan persaudaraan sejati, ya, ta'antum menjadi rohul dari kegiatan ini. Seperti apa? Pada bulan 6. Jadi momentum musabaqah di tingkat kabupaten ini sebenarnya juga kita sedang menguji kemampuan dan kematangan kita untuk siap menjadi tuan rumah di tingkat provinsi. Jadi kalau kita sukses di kabupaten itu artinya kita ingin supaya di tingkat provinsi kita menjadi tuan rumah yang sukses. Sukses penyelenggaraan dan juga sukses perlombaannya. Kenalan kafilah di sekeliling kota Lembata saja dan berakhir nanti di arena musabaqah, arena MTQ, arena perlombaan. Itu pada tanggal 17. Lalu malam harinya itu pembukaan yang sedianya akan nanti dibuka oleh Bapak Bupati Lembata. Besok pagi itu sudah mulai kegiatan perlombaan sudah mulai. Tanggal 18 pagi itu kegiatan perlombaan sudah dimulai. Itu sampai dengan tanggal 21 malam terakhir. Jadi terakhir kegiatan itu 20 sore hari itu sudah selesai. Besok 21 itu kegiatan persiapan akhir untuk penutupan dan pengumuman hasil. Persiapan di lokasi untuk arena itu sudah hampir sekitar 70%. Kita targetkan H-2 itu sudah selesai. Nah, sudah semua sudah steril semua. Pihak terkait termasuk umat beragama. Oh, semua pihak ya? Ya, semua pihak termasuk umat beragama. Baik Katolik, jadi bukan hanya Islam saja, iya. Katolik, Kristen, dan ormas-ormas yang selain Islam itu juga cukup banyak berpartisipasi dalam menyukseskan. Kabupaten. Ada 5 cabang. 5 cabang. Jadi pertama cabang tilawah itu cabang membaca Al-Quran. Kemudian hifzil itu hafalan Al-Quran. Lalu kemudian fahamil Quran, itu cerdas cermat isi kandungan Al-Quran. Lalu kemudian yang ketiga syarat Al-Quran, itu lomba pidato. Ya, jadi ada tiga item di sini, yaitu pidatonya, kemudian tilawahnya, mengaji Al-Qurannya, lalu kemudian puitisasinya. Lalu kemudian yang kelima itu adalah khat Al-Quran, itu kaligrafi Al-Quran. Kaligrafi.